السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سراب المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السماء والبصر والعبيدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم pendengar pemerhati muslimin muslimat yang berbahagia segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam tiada yang patut disembah kecuali dia dia lah yang menganugerahi nikmat iman dan islam nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pendengar yang berbahagia, seberapa seringkah kalimat syukur terdengar di telinga kita, pastinya sudah sering, bahkan terlalu sering, dalam setiap pembicaraan di forum resmi maupun tidak resmi ataupun setengah resmi kalimat syukur ini selalu menjadi pembukaan yang indah tapi mengapa justru dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jumlah orang-orang yang bersyukur itu sedikit seperti dalam mukadimah tadi saya mengambil surat Al-Mu'minun atas tashkurun dan sedikit di antara kalian yang mau bersyukur. Wa min syakur dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Syukur yang mudah diucapkan namun untuk mempraktekkannya secara sempurna dibutuhkan kesungguhan dalam melaksanakannya. Memang apakah syukur itu secara bahasa syukur adalah memuji sedangkan secara istilah sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah syukur disilakan atau dalam istilah terwujudnya pengaruh dari nikmat Allah di lisan hamba berupa pujian dan pengakuan kemudian di hatinya berupa persaksian dan rasa cinta dan di anggota badannya berupa ketundukan dan ketaatan mendengar yang berbahagia dari banyak pengertian atau definisi yang kita contohkan di atas rasa syukur seorang hamba bisa terdapat atau bisa dibagi menjadi tiga dimensi. Yang pertama, syukur dengan lisan. Rasa syukur dengan lisan ini diwujudkan dengan memuji dan mengakui apa yang dipujinya. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi nikmat. Apa yang diakui, ya, yang diakui adalah bahwa Allah satu-satunya. Memberi nikmat itu dalam Islam, ungkapan standar dari seseorang yang bersyukur diwujudkan dengan lapal hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin Dalam hadis sebutkan tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya kemudian ia mengucap alhamdulillah kecuali bahwa ia telah bersyukur. Kalau ia mengucapkan alhamdulillah untuk yang kedua kali maka Allah akan memperbarui pahalanya kalau ia mengucapkan alhamdulillah untuk ketiga kalinya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya hadis riwayat ibnu al-hakim jangan pernah meremehkan lapal hamdalah yang sederhana itu jangan pula menganggap enteng ungkapan rasa syukur ini sebab kemauan bersyukur adalah prinsip yang sangat dasar dalam akidah seorang Muslim, dengan ia mengungkapkan rasa syukur dengan lisannya, berarti ia telah berterima kasih kepada Allah. Dan di saat yang sama, ia menafikan semua pemberi nikmat selain Allah. Dengan sendirinya, ia terbebas dari kesyirikan. Bukankah terbebas dari kesyirikan adalah prinsip dasar dalam akidah seorang Muslim? pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya pemberi nikmat ini juga akan menghindarkan seorang muslim dari sikap takabur dan sombong saat ia menerima nikmat atau memperoleh kesuksesan dalam hidupnya ia akan segera menyadari bahwa semua yang berhasil diraihnya adalah semata-mata pemberian dan karunia dari Allah sebagai manusia yang hanya berusaha semaksimal kemampuannya jika kemudian dengan itu ia berhasil mendapatkan sesuatu, itu adalah dari Allah adanya. Dahulu kala Nabi Sulaiman alaihissalam menyebutkan tentang nikmat nikmat Allah yang beliau terima dengan ungkapan Hazamin pada am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanmu untuk mengujiku Apakah aku bersyukur atau malah kupur karenanya? Ini adalah ungkapan seorang mukmin yang menyadari sepenuhnya bahwa karunia yang diterima semua berasal dari Allah. Padahal kita tahu bahwa nikmat yang diterima Nabi Sulaiman adalah nikmat yang terbesar yang pernah diberikan kepada seorang hamba. Beliau pernah memiliki kekuasaan yang membentang di seluruh dunia beliau menaklukkan bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin dan binatang-binatang. Beliau juga mampu mengendarai angin dan dengannya beliau mendakwakan agama Tauhid kepada semua orang. Syukur yang kedua adalah syukur dengan hati. Asyukru As bil qalbi. Dimensi kesyukuran yang berikut ini adalah bersyukur dengan hati merujuk pada definisi tadi wujudnya adalah dalam bentuk persaksian dan rasa cinta dalam hal persaksian. Sebenarnya ini mirip dengan pengakuan hanya saja dilakukan dengan hati. Jadi seorang muslim dengan semua nikmat yang dia terima akan semakin kuat persaksiannya atau sahadatnya bahwa tidak ada zat yang bisa memberi nikmat kecuali Allah Wujud berikutnya adalah bagaimana hal itu melahirkan rasa cinta yang semakin dalam kepada Allah. Begitu orang Muslim mencintai Allah, maka ia akan selalu melahirkannya dalam perasaan yang baik terhadapnya. Ia akan selalu berbaik sangka terhadap Allah. Ia akan selalu ridho dan kona'ah terhadap bagian takdir yang ia terima. Ia akan selalu bersabar saat Allah mengujinya. Ini tentu tidak mudah. Berbaik sangka dan ridho kepada Allah dalam keadaan senang mungkin bisa dilakukan banyak orang. Namun, tetap berbaik sangka memuji dan ridho terhadap ketentuan Allah di kala susah. Ini yang memerlukan keimanan yang kuat. Dan lebih dari itu, ia membutuhkan ketulusan rasa cinta kepada Allah dan itulah syarat orang-orang atau agar seseorang masuk dalam kategori hamba yang bersyukur. Maka, sampai di sini mulai bisa dimengerti mengapa orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit, bisa digambarkan bahwa orang yang bersyukur ini yang kesyukurannya telah berhasil ia wujudkan dalam bentuk rasa cinta kepada Allah dalam hatinya ia akan senantiasa memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah pendengar yang berbahagia syukur atau dimensi ketiga dari syukur itu dengan anggota badan dimensi kesyukuran yang dimaksudkan adalah itu dengan anggota badan wujudnya adalah dalam bentuk Ketundukan dan ketaatan, mari kita bayangkan menggabungkan unsur-unsur itu: anggota badan, ketundukan, ketaatan, apa yang tergambar. Ya, yang tergambar adalah jasad-jasad yang begitu aktif dalam kebaikan, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Para aktivis yang selalu bersemangat dalam amal-amal soleh dan diimbangi juga dengan ibadah yang sangat banyak dan berkualitas. Orang-orang yang giat bekerja dan senantiasa bersemangat dalam pekerjaannya. Sekaligus menjaga diri dan berhati-hati agar tidak lepas dari koridor ketaatan kepada Allah dan tidak tergelincir pada larangan-larangannya. Dalam hal ibadah, Nabi Muhammad mencontohkannya secara langsung. Beliau melaksanakan sholat dengan khusyuk dan lama sampai kakinya bengkak. Misalnya, diceritakan dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah sholat malam sampai pecah atau bengkak kedua kakinya. Lalu Aisyah berkata kepada beliau, Mengapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah sehingga Allah sudah mengampuni dosamu yang sudah lewat maupun yang akan datang Nabi kemudian menjawab apakah aku tidak senang untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur Pendengar yang berbahagia kalau kita lihat riwayat di atas manusia agung itu yang semua dosanya sudah diampuni melaksanakan kiamat lail sehingga kakinya lebam membengkak karenanya saking lamanya tentu dan beliau mengatakan bahwa itu adalah ungkapan dari rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit contoh dari Rasulullah SAW di atas baru bersyukur dengan anggota badan dalam aspek ibadah dalam aspek lain kesyukuran ini bisa diwujudkan dalam bentuk Misalnya, bersemangat dalam mencari ilmu, bersemangat dalam mencari rezeki Allah, bekerja dan berpenghasilan, bersemangat dalam berdakwah, dan melaksanakan aktivitas kebaikan. Dan banyak lagi hal lain yang bisa kita lakukan. Pendengar yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita renungkan doa. Nabi Sulaiman yang terdapat dalam surat An-Namal ayat 19. Rabbi awzi'ni an ashkura madzakal lati an amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku Berilah aku ilham untuk tetap bersyukur nikmat, nikmat-Mu atau mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua, kedua orang tua atau ibu bapakku dan aku mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Pendengar yang berbahagia, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrumin Allah wa patung Wassalamu Wassalamualaikum